unicorn. Terus I berenang, terus I kenyang. Wow. Terus Onya selamat, kan Onya baik. Jadi I nangis. Oh, udah lama banget nggak naik mobil, jadi sayang dia. Jadi pas pada saat baru naik mobil kagok gitu. Tadi telepon di sini loh. Apa katanya? Onya. Apa kata Onya? Katanya, hai Cici, hai Onya. I bilang hai Onya. Duduk. Terus Onya bilang, what are you doing? Gitu. Terus I bilang, I'm in a car. Gitu Onya, kayaknya bisa bahasa Inggris. Oke, hati-hati di jalan ya. Love you. Kita mau nyampe. Pilih Cici warna apa? Main. Ya! Tinggal ditaruh aja kepalanya di atasnya. Kalian happy banget ya? Ya! Ini ternyata sudah terjadi. Ya! Lala. Kutannya sakit. Ya! Sakit nanti! Sakit nanti! Enggak sih. Enggak? Bapak? Nail art. Nail art? Wow! Menggambar. Tapi kuku palsu. Menggambar apa? Apa? Yang sini lihat dong. Yang unicorn. Unicorn. Oke, sekarang Cici mau to my nail. Jasmine namanya warna apa tuh? Masa green? Iya, dapet ada yang edisi Disney. Kan lucu banget ya, kak. Tuh, karena you anak kecil. Kasihnya yang Disney. Ada Wendy bisa pakai kuku palsu. Iya, harus pakai kuku palsu, kak. Jadi dibersihin dulu kukunya sebenernya kayak. Aku enggak. Oke, let's go. Kukunya gambar apa ya? Unicorn. Tapi ada bling-blingnya. Ada bling-blingnya. Oh, ya suka bling-bling ya. Pokoknya gelap ya. Eh, diam di sini. Warnanya apa? Pink. Pink. And then? Pink white. Terus habis white, purple white. Wow. Setiap malam saya nonton kamu loh. Genta. Program apa bu? Sayang. Oh. Dan semua nyanyi-nyanyinya dia. Aku fotoin lagi ya. Genta. Kan Genta artis. Tapi aku udah biasa. Udah jago fotonya. Oke, see you. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih ya. Yeay, akhirnya sampai juga di Bandung nih sayang. Ternyata bukan hanya Ayah sama Onyo yang ke Bandung ya sayang. Ada Uncle Igun sama Uncle Kenta juga. Wah, makin seru dong liburannya.
Udah ditimbang? Anak Vero? Belum. Hari ini makan nggak? Mana timbangannya coba? Dia mau timbangan loh. Gua mau timbangan. Baik. Terus, macam mau buat kopi ya? Terus, coba coba gua bintang lo makan. Dia belum datang makanannya. Ini bukan yang punya lo ya? Iya, ini punya. Apa aja engkau makannya hari ini? Berapa itu? 200. Nah, itu makan sama tempatnya. Enggak bisa itu 200. Boleh. Ini sayurnya boleh. Sayurnya boleh. Kalau lebih boleh. Boleh. Sayur boleh. Yang enggak boleh apa? Boleh. Boleh tepung, enggak boleh tepung. Boleh, boleh tapi dikit. Tepung. Ya harusnya hindari nasi, tepung, mie. Dulu tuh aku mau konser tuh enggak makan tuh. Iya, nasi, tepung, mie. Minum kayak minum-minuman soft drink enggak. Kalau untuk Kenta turun berapa kilo? 5 kilo. Untuk Kenta turun 5 kilo. Minggu depan naik lagi 10 kilo. Iya. Aku lanjut diet terus. Aku janji. Iya. Kamera mana? Ini. Ini aku janji ya. Iya. Aku turun sampai 100 kilo. Kalau enggak habis kok. Kalau enggak jadi ayahnya terakhir semua ya. Aku yang kalah. Oke, aku yang traktir. Kayaknya Anggo Genta bukan artis deh. Kayaknya tadi kan disuruh foto. Bukan Anggo Genta yang mau foto kan? Di mana foto? Iya, tadi orang mau foto terus disuruh dia foto. Ya, sosek. Iya, mama. Kenta, ini lo harus cobain. Ini makanan khas Indonesia, ya. Ya, tapi ini gorengan. Gak apa-apa. Gorengnya gak boleh, jangan. Jangan rusak. Ini tau gak pake tepung, Oma. Jangan rusak. Enggak, cuma satu. Satu aja, ayah. Boleh ya? Jangan dong, enggak. Jangan. Merusak ingatan tergede lo. Ini ada syuting, ya. Nih, lihat nih. Aduh. Suapin deh. Tapi jangan pakai sudut gue. Gue takut gendut. Jadi sayang, kenapa ada Uncle Igun di Bandung bersama Miss Grand? Ini para queen. Ini karena ada pemutaran apa sih? Jadi besok itu Uncle Igun pengen bikin namanya Manja Hijab Live on Sale. Oh. Iya, jadi live Instagram tapi sale. Terus hari minggunya ada pembukaan toko baru. Minggunya? Iya, Ivan Gunawan Privilege. Privilege? Modest. Apa itu artinya? Dia baju muslim yang premium. Oh. Gitu. Uncle Igun, kurang satu kan intinya? Siapa namanya? Anti Yosefa. Gimana Anci? Kalau dari Queen, semuanya yang Onyo ingat namanya siapa? Anci Bel. Yang itu siapa? Oke sayang, kalau kayak gitu kita makan dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Oke, sambil kita makan. Untuk Kenta, ini dulu. Apa sih Kenta? Udah deh, lu jauh, dicampur kayal-kayal, lu sama Queen. Jadi, ini kita belum tahu ya, masih lanjut. Jadi, lu mendingan cari layar dulu. Hanya di Dairy Lucu, sayang. Tapi Ayu nggak mau, Ayu nyemprot coklat. Oke? Karena Ayu lagi... Ayu kan coklat. Ayu kan permen. Bukan permen. Tapi Ayu nggak boleh makan coklat dulu kan? Ini dulu. Itu apa? Ini vitamin. Coba ya, lihat. Ini yang diseduh itu.
bawah nanti ada gocek, Pak. Nanti ini apa? Yang pakai air ini kita kan. Nanti kita kena beli ini kan. Ini bisa minum kan? Tuh, iya. Iya, coba ayo buka. Dibeliin kuku. Ayo buka ini benerin. Bunda juga mau bikin kuku ya. Cici duduknya bener dong. Iya, begini aja. Oh, permaisuri ya. Bikin kuku sambil disuapin cemilan ya, Ci. You wanna terpa, Bun? Yes, I like terpa. This one also. What? You want to diam, Ci? Oh, it's really cute. This one cute, Cici. Ya, ini ya. Warnanya. Ya, ini. Ada Bun, itu Jasmine itu Bun. Ah, warna apa ya Ci? Bingung deh apa. Itu terkuat aja, terkuat. Itu warna apa? Atau eye purple aja? Kalian purple. Mau kembaran. Yellow aja. Pakai purple terus ada beberapa jari ay yang yellow. Jadi mix yellow dan purple. Sini kita. Oh, of course. Yellow dan yellow sama purple juga dan. Jelas sayang kalau punya anak cewek maunya sama. Nanti Tania udah gedean dikit. Aku juga mau, Bun. Aku juga mau. Ntar kalau Onyo maunya sama-sama nama ayah gitu kan. Tuh, tanya deh. Sayang ini, jadi sayang Cici tuh ada kebiasaan. Dia tuh akhir-akhir ini suka gigitin kuku dan aku bingung kenapa gitu. Jadi udah tanya Kak Mel juga. Dan sebenarnya itu kadang takutnya kayak dia ngeliat anak kecil lain dan dia ngikutin gitu loh. Dan kukunya abis, Cici abis kan kukunya tuh pendek banget gitu sayang. Dan aku sih udah kasih tahu dan aku udah kasih lihat video kalau gunting gigit kuku tuh nggak bagus. Sekarang aku lagi mencoba lagi dan dia nggak mau gigit. Kita coba ya, semoga sih ya, namanya terkuteknya malah somplak. Iya, itu kayaknya dia harus dijel, ditambahin dikit deh ya kan, kukunya habis banget tuh. Jadi sayang, coba kutekin biar dia gak jadi kuku. Kan kutek tuh, oh, moks banget sayang gitu. Mungkin gitu bisa. Iya, ini namanya Bunda pasti mencoba berbagai cara. Gimana caranya supaya tadi yang mana, Cici? Tahu udah ini ya. Mana dia lagi bikin kuku mana dia? Coba Om Igun mau lihat dia lagi bikin kuku mana. Hai untuk kalian semua, kira-kira pada setuju gak nih kalau The Onsu datang ke rumah kalian, penonton setia dari The Onsu? Coba yang setuju langsung komen di sini ya. Makanya harus nonton dari The Onsu ya hari ini, dari segmen awal sampai terakhir, karena mungkin di situ ada pertanyaan yang harus kalian jawab atau mungkin apa ya. Pokoknya harus nonton hari ini, ada kejutan untuk kalian. Jadi kalian harus nonton hari ini dari The Onsu jam 6 sore biar tahu gimana caranya supaya rumah kalian bisa didatangi sama The Onsu ya. Jadi nonton hari ini jam 6 sore di Trans TV dari segmen awal sampai terakhir, wajib. Sayang.